Sebelah sini apa? Nah, okay, dah. Okay, salam sejahtera, salam silaturahmi untuk semuanya. Saya kedatangan tamu dari Bogor, Jawa Barat. Bogor teh, ieu teh di mana, Bang? Sentul. Sentul, Bogor, mitra ya. Ini ceritanya besok mau dioperasi dengan biaya 16 juta. Saya udah tanya tadi, Abang ya. Iya. 16 juta. Tapi alhamdulillahnya dokter menyarankan takutnya tidak keangkat sebab susuk menggunakan kekuatan goib. Ya, ada kejadian pas dioperasi di sini enggak ada susuknya. Tadinya cerita. Nah, ini alhamdulillah si Abang lihat YouTube saya, ini langsung dibawa ke sini. Jadi ibu kita bongkar aja susuknya, ya. Selama 35 tahun ini bersarang, bawa resah, bawa penyakit yang tidak istilahnya menentu. Penyakitan terus, ya. Nah, di sini mitra nih. Nah, ini nih. Ini daripada istilahnya mengoperasi 16 juta, mendingan pakai modal. Pakai modal kita yang muka warung. Ya. Iya, iya. Lah gitu. Nah, gimana kalau di saya pelepasan susuk mitra? Saya enggak menargetkan biaya. Seikhlasnya, seridonya, niat saya karena lillah, karena Allah. Ya. Jadi orang-orang yang akan membongkar susuk silahkan saja. Pokoknya datang asal datang ke sini, gitu kan. Tuh, ini besar sekali nih susuk. Ya, Bang. Sok, sut. Nah, ini yang merah minantu, ya. Tah. Ya. Geus cicing. Bismillah. Nah, di sini ada mitra nih menjendul. Ini terlalu panjang, susuk ini panjang sekali. Nih. Susuk akan membawa petaka, keresahan, kegelisahan, seret semuanya dan sakit-sakitan. Kita coba ini, kita mengeluarkan dengan sekemampuan saya. Makanya bisa dan tidaknya kita di sini sajalah. Datang aja, si Abang juga datang, Abang ya? Iya. Tuh. Nah, ceritanya ya anak si ibu ka urang Jawa mitra. Jawa mana, Mang? Mas? Saya Purbalingga. Purbalingga. Si teteh urang Bogornya. Tah. Ya ibu na ibu si teteh ya, ieu nyaksian ya. Tuh. Mitra ya, susuk 35 tahun. Alhamdulillah ibu bertobat di sini. Kita basmi susuk ini sebab kemusyrikan yang ada, petaka yang ada. Kita langsung gap saja. Pokoknya harus dapat jauh-jauh di Bogor, ulah bukan kata dapatnya. Nah, itu alhamdulillah juga dokter menyarankan untuk menyarankan untuk di nyari orang yang bisa. Benar tak, Bang? Betul. Susuknya ini maksudnya agak light back. Mm-hmm. Backlight maksudnya. Backlightin no? Jadi ke cahaya dari sana jadi gelap. Oh, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu juga lah. Pasti ke kenyahuan ya. Tayar. Iya mah susuk panjang, Bu. Ibu nah santai bae. Bismillahirrahmanirrahim. Emang iya jero. Jero sukti teh. Makanya di operasi ini pasti kena tulang ya. Kebeset tulang. Allah. Allah. Cing. Taruh dulu, Bang. Nanti ke udah di punya. Udah mulai kelihatan tuh ya, Pak Haji. Hmm. Udah kelihatan, Mah. Tuh, Mah. Subhanallah. Panjang, kecil, mungil, tapi menyesatkan umat. Ya.
Susuk yang bersarang 35 tahun. Subhanallah. Dibongkar di hari naon teh, teteh? Poe naon? Rabu. Poe Rabu nya. Tah. Samarnya Bang ya. Iya. Isi naon ngaran teh susukna teh kan tuh. So. Mau dipegang enggak? Iya, boleh. Nih. Coba saya pegang. Yo, tuh. Tuh, saya pasti was pegang. Ya. Yang bikin petaka, yang bikin seret semuanya, yang bikin sakit-sakitan. Ini bendanya, Mitra. Ya, dengan 5 menit saya coba mengeluarkannya. Alhamdulillah berhasil, ada ridonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu juga bertobat. Jadi pulang dari sini ibu jangan was-was lagi ya. Iya. Jangan was-was lagi, jangan sakit-sakitan terus. Pokoknya harus sehat lah. Ya. Tuh itu bengkel enggak, Bang? Gede. Ya. Panjang, ini meletik panjang. Ya. Wah. Aduh, ampun. Ya. Ya. Bengkok. Bengkok istilah teh. Apa? Tapi susu kita bagus. Bagusnya kadarnya tinggi. Kalau susuk segede gini, susuk yang sekarang itu udah retak. Udah hancur ini, jadi retak aja lah pokoknya gitu. Iya. Ya. Salam rahayu, salam silaturahmi mitra semuanya. Jangan coba-coba memasangkan susuk, sebab itu malapetaka yang ada. Ya, jangan coba-coba pokoknya. Saya sarankan, menyesal di kemudian hari, tahu rasa loh. Ya, sehat selalu semuanya. Amin ya Allah. Yes. Yop, dah.